Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Para yang mulia, Mata Sangka, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan sahabat-sahabat di semua, dimanapun Anda berada, selamat malam, Namo Buddhaya. Khususnya buat pemirsa Buddhis channel di YouTube ya, pada malam hari ini. Saya diminta untuk berbagi dharma. Ya. Dan pada malam hari ini, saya memilih topik awal ke suara. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika dihubungi untuk topik yang akan disampaikan, saya teringat bahwa sebentar lagi, ya, tanggal 19 bulan 9 Imlek, adalah salah satu peringatan Hari Bodhisattva Alokeswara, khususnya bagi umat Buddha Chinese Mahayana. Ya. Topik ini saya rasa cukup relevan, karena walaupun Alokeswara atau Bodhisattva Kuan Yin, ya, ini cukup banyak dipuja ya, oleh kalangan umat Buddha, namun masih banyak yang belum mengetahui siapa figur Alokeswara. Ya, bahkan ada yang banyak yang juga masih bertanya apakah Bodhisattva Alokeswara ini figur yang ada di zaman Buddha. Ya. Nah, kalau tidak ada, dari mana beliau? Ya. Nah, oleh karena itu, malam ini mari kita bersama-sama melihat ya, dari kitab-kitab Buddhis, ya, dari kitab suci. Ya. Nah, siapa figur Alokeswara ini? Dan bagaimana caranya yang benar kita memuja dan mempraktekkan metode dari Bodhisattva Alokeswara ini. Ya. Bodhisattva yang boleh dikatakan paling banyak dipuja ya, oleh umat Buddha ya, di seluruh dunia. Ya, Alokeswara diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa yang paling populer adalah dua istilah, yaitu Quanxin atau sering disingkat Quan Yin, dan satu terjemahan lagi adalah Quan Zicai. Ya. Nah, terjemahan Quan Yin ini lebih populer. Ya. Terjemahan Quan Yin ini diterjemahkan oleh, ya, dipopulerkan oleh yang Arya Kumarajiwa. Ya. Nah, misalnya di dalam kitab Sadharma Pundarika Sutra, bab 25. Ya. Nah, kemudian Quan Zicai, terutama digunakan dalam terjemahan-terjemahan kitab suci oleh Yang Mulia Yang Arya Xuanzang, ya, Mahabiksu Xuanzang. Xuanzang Tashi itu menggunakan Quan Zicai. Sini ini kita temukan di terjemahan sutra hati ya, dalam bahasa Mandarin. Nah, di sini figur Alokeswara yang sangat luar biasa ya, ini ada di Candi Mendut. Ya. Kalau kita lihat, ini bisa lihat bahwa figur Alokeswara sudah dipuja dari masa lalu di Indonesia pada masa lalu, lalu di Indonesia saat ini dan oleh banyak sekali ya, di berbagai tempat Alokeswara memiliki figur-figur yang berbeda-beda. Ya. Jadi banyak pertanyaan siapa itu Alokeswara? Ya? Apakah dia lahir di bumi kita ini? Ya, di mana dia lahir? Ya, lalu mengapa Alokeswara sangat populer? Ya, bagaimana cara memuja yang benar ya, dan metode praktek Alokeswara apa saja? Ya. Nah, tentu kalau menjawab semua ini, kita harus memiliki dasar dari kitab suci, ya, bukan dari dongeng atau legenda. Misalnya banyak yang tercampur dengan folk religion, ya, Chinese folk religion, misalnya berbicara tentang figur Quan Yin atau Alokeswara dengan figur Miao San, ya, legenda dari putri Miao San. Nah, itu adalah legenda, ya, legenda atau yang muncul di folk religion di Chinese. Ya. Nah, ini kita sebagai Buddhis, ya, tentu kita harus mengenal dari figur yang kita puja, ya. Nah, sehingga kita tidak memujanya dengan membabi buta, ya, memujanya dengan mencampur adukkan dengan legenda dan tidak memahami sebenarnya siapa itu Alokeswara. Ya. Menurut Sukawati Yuhasutra, Wuliang Shouqing, ya, beliau bersama Mahasamaprata, Bodhisattva adalah
siswa utama Buddha Amitabha dari Tanah Suci Sukawati. Ya. Kita sering melihat kan gambar atau figur rupanya di wihara atau kadang-kadang bahkan di rumah-rumah umat. Buddha Amitabha ada di tengah, lalu Avalokiteshvara ada di kanan, lalu ada Mahasamaprapta ada di kiri. Ya. Nah, ini adalah Sifang Sansen, Trisuci dari Tanah Suci Sukawati. Lalu Tanah Suci Sukawati itu ada di mana? Ya. Nah, dalam Amitabha Sutra dikatakan di sebelah barat dari sini melewati 1 triliun negeri Buddha terdapat sebuah alam yang bernama Sukawati. Ada seorang Tathagata yang bernama Amitabha. Kini beliau sedang mengajarkan Dharma. Ya. Nah, memahami ini kita harus bisa harus terlebih dahulu memahami sistem kosmos Buddhis terutama dalam tradisi Buddhisme Mahayana. Ya. Kalau menurut Buddhisme Mahayana, alam kehidupan bukan hanya triloka kita ini saja. Ya. Nah, triloka kita ini kita sebut dengan satu cakrawala. Ya, satu cakrawala atau kalau kita menggunakan sistem astronomi modern, saya mempadankan dengan istilah satu tata surya. Ya. Nah, lalu satu negeri Buddha itu seluas apa? Ya. Nah, kita mengenal istilah Buddha Kshetra. Satu negeri Buddha, satu tanah Buddha. Ya, oleh karena itu, saya juga lebih senang menyebutnya sebagai Tanah Suci Sukawati, bukan Surga Sukawati. Ya. Nah, Tanah Sukawati. Nah, sedangkan tanah Buddha, ya kita diamin saat ini disebut dengan Tanah Buddha Saha. Tanah dunia Saha. Itu adalah tanah Buddhanya Buddha Sakyamuni. Ya. Nah, jadi, dalam Mahaprasna Paramita Sastra disebutkan satu tanah Buddha adalah di mana satu orang Buddha bertugas ya, mengajarkan Dharma dalam sistem dunia ini. Seluas apa satu Buddha Kshetra? Ya. Nah, satu Buddha Kshetra sama dengan satu Trisahasra Mahasahasra Lokadhatu atau Sanchenta Chen Seje. Ya. Atau 1 miliar gugusan semesta cakrawala. Nah, jadi ada 1 miliar ya, gugusan triloka. Ya. Itu disebut dengan satu Buddha Kshetra. Bahkan konsep ini juga sudah kita temukan di dalam kitab-kitab yang lebih awal di dalam Uttara Nikaya bagian Anandawagga ya kita temukan ya, sutra yang sama kita temukan di Tirgama Sutra bagian Cambuddhipa. Nah di situ dikatakan satu tisahasi mahasahasi lokadhatu sama dengan 1 miliar di dalamnya terdapat 1 miliar matahari 1 miliar bulan 1 miliar alam manusia 1 miliar alam dewa dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini satu gugusan. Ini disebut satu Buddha Kshetra. Ya. Di satu Buddha Kshetra muncul satu samasa Buddha. Ya. Nah, jadi negeri Buddha Sukawati, kalau menurut Tanah Sutra Amitabha Sutra, berarti jaraknya 1 triliun galaksi dari sini. Ya. Nah, di situ ada. Ada satu planet, ya, ada satu galaksi namanya Sukawati. Ya. Di sana ada juga muncul seorang Buddha yang sampai sekarang masih membubarkan Dharma, ya, namanya sama-sama Buddha Amitabha. Ya. Dan 2 siswa utamanya adalah Bodhisattva Avalokiteshvara dan Bodhisattva Mahasamaprapta. Jadi buat kita, Avalokiteshvara sebenarnya adalah aliens. Ya. Aliens. Ya. Karena dalam konteks Mahayana, ketika bukan hanya berbicara Buddha dari 3 masa, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Nah, tetapi juga berbicara Buddha dari 10 penjuru. Ya. Nah, pada saat ini, di 10 penjuru dunia, juga terdapat banyak negeri Buddha, ya, di mana juga terdapat sama-sama Buddha yang lain yang sedang membabarkan Dharma. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep dunia dari sisi Mahayana ini, bahkan di dalam astronomi modern saat ini orang masih mencari apakah ada kehidupan di planet-planet lain. Ya. Tetapi di dalam sutra, ya, Buddha sudah menyampaikan ada ya, banyak karena dunia di seluruh dunia saat ini kita bukan satu-satunya tempat munculnya sama-sama Buddha, ya. Bukan satu-satunya tempat ada manusianya. Ya. Tentu apakah makhluk-makhluk di sana bentuknya sama seperti kita, ya, kita tidak tahu, ya. Ya, tetapi secara gamblang di dalam berbagai sutra kita menemukan
ya, tentang adanya tanah Buddha lain, adanya banyak sekali negeri Buddha, adanya banyak sekali planet-planet, ya, galaksi lain, ya, yang bahkan di dalam sutra di sana juga terdapat sama-sama Buddha yang muncul. Nah, dan di salah satunya ada yang disebut dengan negeri Sukawati, ya, planet Sukawati. Di sana ada Amitabha dan Alokeswara. Ya. Asal mulanya, ya, di dalam Karuna Pundarika Sutra, Ei Huaqing, ya, dikatakan pada kalpa yang tak terhingga di masa lampau, beliau adalah putra sulung dari seorang raja Cakrawarti yang bernama Wu Qingnian. Ya. Nah, saya nggak tahu terjemahan asli Sanskertanya apa, tapi terjemahan Tionghoanya disebut Wu Qingnian. Ya. Raja Wu Qingnian bersama kedua putranya meninggalkan istana dan berlatih di bawah bimbingan Buddha Ratnagarbha, ya, Pao Changpo. Melalui kalpa yang tidak terhingga untuk menyempurnakan parami, demi menggenapi tekad bodhisatwanya sehingga sempurna tanah sucinya yang disebut dengan Sukawati, merealisasi kebudaan dengan gelar Amitabha. Kedua putranya adalah Alokeswara dan Mahasamaprapta. Ya. Nah, jadi asal mula Buddha Amitabha menurut Karuna Pundarika Sutra pada saat yang awal sekali, nah, beliau adalah seorang raja yang meninggalkan istana bersama kedua putranya berlatih dan bertekad di bawah Buddha Ratnagarbha, ada menyempurnakan paramitanya melalui kalpa yang tidak terhingga sehingga realisasi kebudaan, dan kedua putranya juga menjadi siswa utamanya, ya, dengan Alokeswara bernama Alokeswara dan Mahasamaprapta. Dan setelah nanti Buddha Amitabha parinibbana, Alokeswara akan menggantikan beliau, ya, sebagai sama Sambuddha. Jadi kalau di negeri Buddha kita sekarang ini, ya, posisi Alokeswara sebenarnya sama dengan Maitreya, ya. Nah, karena setelah Buddha Sakyamuni Parinibbana, nanti setelah ajaran Buddha dilupakan, dikatakan, ya, di dunia ini akan muncul, ya, Maitreya akan terakhir ke dunia ini dari Tusita. Ya. Nah, ini posisinya dalam teks sutra disebut is. Bodhisattva yang merupakan isen pucu, ya. Nah, bodhisattva yang satu kehidupan lagi akan merealisasi kebudayaan, ya. Nah, isen pucu di sana adalah siapa? Alokeswara, ya. Nah, dari yang akan menggantikan Buddha Amitabha. Ya. Nah, ini di dalam Karuna Pundarika Sutra disabdakan demikian tentang asal muasal dari beliau-beliau ini, ya. Nah, sehingga kita tahu seperti halnya di dalam teks yang lebih awal kita menemukan misalnya Buddha Sakyamuni di dalam ketika beliau mengaspirasikan tekad bodhisatwanya adalah di hadapan Buddha Dipankara, ya, ketika beliau masih sebagai Sumedha, ya, Brahmana Sumedha. Nah, jadi tekad bodhisatwa dari Alokeswara adalah jika masih ada makhluk yang menderita memohon padanya dan tidak tertolong, maka beliau tidak akan realisasi kebudaan. Ya. Nah, jika ada makhluk yang masih, ya, tidak tertolong oleh beliau, beliau tidak akan realisasi kebudaan. Nah, tekad inilah, ya, yang akhirnya menjadikan beliau sebagai figur, ya, bodhisattva yang penuh dengan cinta kasih, ya, sebagai simbol dari cinta kasih. Demikian besar karuna beliau kepada semua makhluk, sehingga bertekad untuk terus menolong. Di mana ada makhluk yang menderita, dia akan hadir untuk menolong. Ya, maka itu di dalam Sadharma Pundarika Sutra bab ke-25, ya, dikatakan Alokeswara dapat hadir menolong mereka yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apa saja sesuai dengan kapasitas makhluk tersebut. Ya. Nah, jika Anda membaca sutra ini, dikatakan Alokeswara figurnya bisa berupa Brahmana, bisa berupa seorang Buddha, bisa berupa seorang arahat, seorang biksu, seorang anak-anak, bahkan dalam wujud seorang asura sekalipun. Jika makhluk yang butuh ditolong, dapat ditolong dengan wujud demikian. Ya. Nah, jadi Alokeswara dapat hadir di mana saja, dan di situ membutuhkan pertolongan, dia akan hadir. Ya. Nah, itu
di dalam syairnya disebut dengan qian chu qi qiu qian chu ying, ya. Nah, di mana terdapat permohonan untuk atau kesusahan, dia akan hadir di sana. Dan tentu Anda jangan berharap yang hadir dalam bentuk seperti lubang ini, ya. Nah, suara bisa hadir dalam bentuk apapun, ya. Yang bisa hadir dalam bentuk apapun. Ya. Ada cerita, ya. Ini cerita ini sering kali muncul juga di dalam beberapa versi, bahkan saya pernah melihat di versi dari agama lain. Ya. Dikatakan ada yang kebanjiran, ya, sudah air sudah sampai ke atap rumahnya. Ya. Dia memohon kepada Kuan Yin, ya, menolong Kuan Yin untuk ditolong. Ya. Kemudian ada orang yang lewat pakai sampan. Ya. Oh, dia bilang tidak mau, saya tidak mau karena saya yakin kata di dalam ya Pumampin, ya, Sadama Pendarika Sutra 45 ini dikatakan saya mohon Kuan Yin pasti datang menolong saya. Ya. Nah, yang bawa sampan nggak mau, dia nggak mau naik, karena dia menunggu Kuan Yin yang datang. Ya. Nanti lewat lagi ya tim SARS ya, yang lewat, dia nggak mau juga, ya, pokoknya ngotot harus Kuan Yin yang saya puja seperti altar di rumah saya. Ya. Akhirnya gimana? Kelelep dia ya, mati. Ya. Setelah mati dia menggerutu kepada Dewa Yama. Ya. Saya memuja Kuan Yin, katanya Kuan Yin akan menolong saya, kalau Kuan Yin nggak datang menolong saya. Ya. Nah, Dewa Yama mengatakan Kuan Yin sudah datang, ya, nah, dalam wujud ya, orang yang bawa sampan, dalam wujud tim SARS yang ingin menolong kamu, tapi sudah kamu tolak. Ya. Jadi, seringkali kita sendiri, ya, Kui Jin kita hadir di hadapan kita, Kuan Yin hadir di hadapan kita, tapi kita tidak tahu, bahkan kita menolaknya. Karena itulah pemujaan terhadap Avalokita Suara sangat populer, ya. Karena diyakini ya, bahwa beliau berada dalam banyak wujud di seluruh semesta ini menolong makhluk-makhluk yang membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, sama ada perumpamaan mengatakan seperti tubuh Dharma dari Kuan Yin seperti bulan, ya. Namun bayangan bulan bisa kita temukan di mana saja, di mana ada cermin, di mana ada air, ya, kita akan menemukan bayangan, dapat melihat bayangan bulan purnama. Ya. Nah, Avalokita Suara juga demikian. Ya. Tubuh penwujudannya dapat muncul di mana saja, ya, di seluruh semesta ini, bukan hanya di bumi kita ini. Ya. Nah, demikian populernya, ya, Kuan Yin dipuja di Asia Timur, dia disebut sebagai Kuan Yin, Kuan Si Yin, di Jepang disebut Kanon, ya. Nah, bahkan jadi merek ya, printer foto ini ya. Nah, terus ada Kwan Seum dibuat orang Korea, Kwan Teum buat orang Vietnam. Di Tibet dia disebut dengan Chen Rejik. Di Sri Lanka ya, bahkan di Sri Lanka di negara-negara Buddhism secara tradisional Buddhism Theravada kita masih bisa menemukan ya sisa-sisa pemujaan ya, dari Avalokita Suara di masyarakat mereka. Dipuja sebagai Nata Dewa, di Thailand misalnya dipuja sebagai Lokeshwara. Ya. Bahkan interaksi agama Buddha di Tiongkok dengan tradisi lokal, ya, dengan agama-agama yang ada di Tiongkok, bahkan di agama Tao pun ya, beliau dipuja sebagai Sehang Tasu. Ya. Ada seorang figur Dewa Tao yang diyakini, ya, beberapa peneliti diyakini ini figur ini dipengaruhi oleh Lokeshwara. Ya, sehingga muncul pemujaan terhadap Sehang Tasu karena sama-sama menekankan tentang Che Maitri ya, aspek cinta kasih ya, nama lain dari Avalokita Suara juga Sehang ya. Nah, kemudian dalam Chinese Folk Religion agama masyarakat Tionghoa ya, Kuan Yin dipuja dalam banyak aspek ya. Orang-orang Indonesia suka menyebutnya sebagai Mak Kuan Yin ya. Ya, sebagai ibu ya, puja sebagai ibu, bahkan anak-anak yang masih kecil sudah dijadiin anak angkat dari Kuan Yin ya. Kalau tradisi kelenteng kita sangat populer ya di Indonesia, bahkan juga di Indonesia, di sana di Tiongkok juga demikian, terbawa ke Indonesia ya. Seperti dulu saya kecil dijadiin anak angkat dari Kuan Yin ya. Nah, ini juga mungkin yang membawa saya berjodoh dengan agama Buddha sehingga saya hari ini jadi biksu, bahkan
sutai saya, kakek guru saya, Bante Asinjinara kita, ya, pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia juga demikian dalam biografinya. Kita diketahui dari kecil dia dibawa ke Kelenteng jadi anak dari Kuan Im. Ya. Bahkan salah satu pahlawan kita, ya, R.A. Kartini, ya, juga dikatakan demikian, kan? Ya, sehingga akhirnya R.A. Kartini dengan vegetarian, ya, karena dia dianggap sebagai anak dari Buddha. Ya. Dari kecil karena sakit-sakitan, dia dibawa oleh bapaknya walaupun cawen yang mungkin orang tuanya, tetapi dia jadi anak dari Kuan Im juga. Ya. Nah, jadi begitu populernya bersuara dalam berbagai aspek, ya, masyarakat keagamaan, ya, di Asia Timur khususnya, ya, di Asia, ya, dan bahkan di Indonesia sampai hari ini. Ya. Nah, di India, Tibet, dan Asia Selatan, Asia Tenggara, pada masalah awal suara itu dipuja dalam figur maskulin, figur pria. Ya. Nah, figur Kuan Im di India pada masa lalu seperti ini. Di Indonesia sampai sekarang juga demikian. Nah, Indonesia masa lalu juga demikian, ya, seperti figur di Candi Mendut, ya. Nah, figur maskulin. Ya. Di Tiongkok sampai dengan dinasti Tang, kalau Anda lihat rupang Kuan Im yang di tengah ini, ya, rupang Kuan Im dari dinasti Sui dan Tang, ini rupang Kuan Im ini dari sisi wajah netral, ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi bentuk fisiknya, ini adalah figur seorang pria, ya. Nah, figur seorang pria, ya. Namun setelah dinasti Tang atau setelah abad ke-8, ya, figur pemujaan Kuan Im di Tiongkok berubah, perlahan-lahan berubah menjadi figur feminis yang dipuja. Ya. Nah, tentu banyak sekali kajian, banyak sekali kajian sejarah yang berbicara kenapa pemujaan figur Kuan Im menjadi wanita. Ada yang mengatakan karena pengaruh dari satu-satunya kaisar wanita di Tiongkok pada masa lalu, ya, karena dia beliau untuk mengukuhkan kekuasaannya juga menggunakan agama, ya, terutama pada masa lalu, masa itu agama Buddha merupakan agama yang paling populer, ya, paling berpengaruh di Tiongkok. Kemudian juga ada juga yang mengatakan mungkin aspek penggabungan pemujaan Tara dan Alokteswara, ya, yang di Tiongkok digabungkan menjadi figur feminis. Nah, lalu juga ada yang mengatakan karena Kuan Im dipuja sebagai Bodhisatwa cinta kasih, ya. Nah, dan buat kemudian orang Tionghoa aspek cinta kasih itu simbolnya adalah ibu, ya. Nah, simbol ibu. Nah, oleh karena itu, simbol dari cinta kasih pemujaan terhadap figur ibu, Kuan Im sebagai ibu, ini yang lebih dominan. Nah, tetapi, kalau kita menurut dari Satana Pundarika Sutra bab ke-25 atau dari Kumankin, kita bisa melihat bahwa Okeswara dapat dibuka, dapat berwujud apapun, ya, dapat berwujud pria, wanita, ya. Nah, dan sesuai dengan kapasitas, ya, orang yang butuh pertolongan, ya, ini hanya bentuk figur pemujaan, ya. Dan apakah Awalokiteswara itu adalah pria atau wanita, ya, yang pasti Awalokiteswara bukan transgender, ya, ya. Nah, tapi bisa jadi Awalokiteswara jika orang membutuhkan pertolongan dalam bentuk transgender, ya, beliau akan muncul dalam bentuk transgender untuk menolong orang-orang tersebut. Ya. Beliau sudah melampaui gender, ya, melampaui gender, ya, pasti sudah melampaui gender. Ya. Nah, jadi dan sebenarnya kalau kita melihat lebih mendalam lagi, Alokiteswara bukanlah figur personal kalau menurut kami. Ya. Saya lebih melihat Alokiteswara adalah simbolisasi dari metta dan karuna, simbolisasi dari maitri karuna, simbolisasi dari sifat kebudaan, ya, sifat maitri karuna dari Buddha yang disimbolkan dalam figur Awalokiteswara ini. Nah, lalu sekarang kita masuk ke prakteknya, ya. Nah, lalu ketika berbicara Awalokiteswara, kita tidak bisa berhenti hanya pada pemujaan. Di dalam kitab suci, ya, setidaknya terdapat
tujuh sutra yang berkaitan dengan bagaimana kita mempraktikkan dari metode olfek suara ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa diantaranya. Ya. Mungkin yang paling populer di masyarakat adalah dengan melafalkan namo konsin pusa atau panin pusa, ya. Melafalkan nama bodhisatwa, melafalkan nama Buddha, ya. Nah, namo alkeswara bodhisatwa ya. Nah, metode ini diajarkan di dalam Sadharma Pundarika Sutra, ya. Bab ke-25 atau biasa dikenal dengan Phumanthin, ya. Nah, di dalam Phumanthin, ya, Buddha mengajarkan satu metode itu seming, ya, melafalkan nama alkeswara. Ya. Nah, dengan kekuatan dari melafalkan nama alkeswara akan jika dilafalkan dengan sungguh-sungguh, tubuh, ucapan, dan pikiran kita melafalkannya, ya, akan membawa manfaat yang sangat besar. Segala mara bahaya akan tersirna, ya, akan memutus kilesa berada kita. Ya, jadi ini adalah salah satu metode, ya, dari Ninfo Huan, ya, pelafalan nama Buddha, yaitu melafalkan nama Bodhisattva Alokitesvara. Ini yang paling populer digunakan, ya, dan paling mudah. Ini juga sebenarnya bentuk meditatif, ya, meditasi dengan menggunakan objek suara, objek pelafalan, ya, objek suara dan objek pikiran. Ya. Di dalam Wuting Singkuan, ya, lima metode, ya, meditasi yang berada dalam Buddhisme Mahayana, ya, ini dimasuk ke dalam kelompok Nyingpo Kuan. Buddha Nusati, pelafalan nama Buddha. Dan bentuk kedua yang juga sangat populer, ya, terutama ini di kalangan Buddhism Tibet, ya, Buddhism Wajrayana, ya, adalah pelafalan mantra enam suku kata dari olfek suara, Om Mani Padme Hum, ya, Om Mani Padme Hum. Ya. Nah, Om Mani Padme Hum ini ada di mana sumbernya? Ya, sumbernya dari Karanda Yuha Sutra. Kosota Seng Chuang Yen Bao Wang Jing, Karanda Yuha Sutra. Ini ada Karanda Yuha Sutra, ada versi terjemahan dalam bahasa Tionghoa dan terjemahan dalam bahasa Tibetan. Nah, sehingga pelafalan yang oleh Buddhism Tibet, ya, mereka lebih populer melafalkan Om Mani Padme Hum, ya, dibandingkan dengan nama olfek suara, ya. Nah, melafalkan mantra enam suku kata dari olfek suara. Pelafalan mantan enam suku kata ini juga sangat populer, ya, di Buddhism Tiongkok juga, ya. Ada di Indonesia juga demikian. Nah, lalu ada satu lagi, ya, ini juga mantra yang sangat populer, yaitu Mahakaruna Dharani atau Nilakanta Dharani. Ya, nama lain dari Mahakaruna Dharani adalah Nilakanta Dharani. Ya, Tape Cho. Nah, ini juga banyak kali dilafalkan oleh Buddha orang, terutama dalam tradisi Mahayana Tiongkok, ya, bahkan buat kelompok dari Chinese Fox Religions, ya, juga banyak, ya, membacakan Tape Cho Mahakaruna Dharani. Ya. Mahakaruna Dharani asalnya berasal dari Nilakanta Dharani Sutra, ya. Qian Shou Qian Yan. Qian Shou Qian Yan Guan Shi Yin Tu Sa Guang Da Yuan Man Wai Da Bei Xin Tu Lo Ni Jing. Nah, ini dari bahasa Mandarinnya ada yang menyebutnya Nilakanta Dharani Sutra, ada yang menyebutnya sebagai Sahasra Buddha Sahasra Netra Nilakanta Dharani Sutra, ya, atau Mahakaruna Dharani Sutra, ya, ada beberapa versi terjemah Sanskertanya. Lalu yang juga sutra yang cukup populer di kalangan agama Buddha adalah Prajnaparamita Hridaya Sutra, ya, Purupulamito Sinching, ya, Sutra Hati. Ya. Nah, di dalam Sutra Hati juga terdapat praktek dari olfek suara, yaitu metode Vipassana. Ya. Caranya Quan Wu Yin Jie Kong, mengkontemplasikan bahwa pancaskanda adalah sunyata. Di awal sudah disampaikan. Nah, di sutra ini ditanyakan, ya, Sariputra bertanya kepada Buddha,
bagaimana praktek dari Bodhisattva Avalokiteshvara, bagaimana Bodhisattva Avalokiteshvara menembus sunyata. Ya, lalu Buddha membabarkan sutra ini. Nah, kalau Bodhisattva Avalokiteshvara merenungkan secara mendalam tentang prajna paramita, seketika itu menyadari bahwa panca skanda juga kosong adanya. Setelah penyadaran ini, ia berhasil mengatasi semua duka. Jadi, singsen puro puro mito, merenungkan, mengkontemplasikan prajna paramita secara mendalam. Nah, di sini adalah praktek vipassana, ya, membutuhkan kontemplasi yang mendalam. Lalu, satu praktek lagi dari Suranggama Sutra. Tafo Ting So Leng Yen Jing. Di dalam Leng Yen Jing, ini Suranggama Sutra, ya, bedakan dengan Suranggama Dharani. Suranggama Dharani ada di dalam di salah satu bab dari Suranggama Sutra. Nah, di salah satu bab dari Suranggama Sutra, ya, Buddha diminta untuk meminta, ya, 6 orang bodhisattva, ya, menjelaskan bagaimana meditasi dengan 6 indera, ya, dengan 6 indera kita, dengan indera penglihatan, penciuman, pendengaran, ya. Nah, bagaimana kita menembus samadhi, menembus prajna, sunyata dengan metode kontemplasi dari ke-6 indera ini, menggunakan masing-masing indera sebagai landasan dari meditasi. Ya. Nah, lalu Bodhisattva Avalokiteshvara kebagian untuk menjelaskan tentang bagaimana jalan kesempurnaan melalui pendengaran, indera pendengaran. Ya. Nah, oleh karena itu, Avalokiteshvara juga sering disebut Erken Yuen Tong, ya. Nah, jalan kesempurnaan melalui pendengaran. Ya. Oleh karena itu, ada juga yang mengajarkan metode Avalokiteshvara dengan metode mendengar. Ya. Ada yang mendengar suara ombak, dan sebagainya. Nah, objek ini, metode ini cukup tidak banyak yang mempraktekannya, ya, tidak terlalu populer, ya, nah, tapi ada, ya, ada dijelaskan, ya, sehingga dari Suranggama Sutra ini kita bisa melihat, ya, saya lupa bab yang mana, di situ memang Buddha menjelaskan bahwa ke-6 indera kita ini, ya, bisa menjadi landasan dari praktek, ya. 6 indera adalah pintu masuk dari ketika kita berkontak dari luar, ketika kita berpegang terikat padanya, ini akan menghasilkan kilesa, ya, menghasilkan akhirnya kelahiran kembali. Ya. Tetapi keenam indera ini juga bisa menjadi suatu landasan dari latihan. Ya. Nah, kita lihat ketika kita menggunakan yang paling populer, objek anapanasati, objek nafas yang paling populer. Objek nafas itu menggunakan indera apa? Sebagai landasan, ya, yang menggunakan keluar masuknya nafas, kita menggunakan indera sentuhan sebenarnya, indera sentuhan, indera tubuh ini, ya, dan mengamati nafas masuk dan nafas keluar, dan mengamati nafas naiknya perut turunnya terus juga demikian, ya, indera sentuhan dari tubuh ini, ya, ada yang menggunakan indera penglihatan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi meditasi adalah menggunakan 6 indera kita, ya, sebagai pintu masuk untuk berlatih. Nah, dari sini, ya, saya ingin mengajak kita semua, ya, mengenal Avalokiteshvara, kemudian kita belajar dari Avalokiteshvara. Ya. Kita tidak berhenti pada hanya memuja Kuan Yin. Ya. Orang kebanyakan pai Kuan Yin. Ya. Nah, kita pai Kuan Yin, xue Kuan Yin, zuo Kuan Yin. Kata-kata ini sering digunakan oleh Master Xing Yun maupun oleh mendiang guru saya, Master Sheng Yan dari Papusan. Pai Kuan Yin, Xue Kuan Yin, Zhou Kuan Yin. Banyak yang berhenti hanya pada tataran memuja Kuan Yin. Tetapi tidak tahu siapa itu Kuan Yin. Oleh karena itu, kita harus tahu siapa itu Kuan Yin. Setelah itu kita harus belajar dari Kuan Yin, Xue Kuan Yin, ya, Xue Kuan Yin, belajar apa dari Avalokiteshvara, belajar sifat-sifat Maitri Karuna dari Avalokiteshvara,
yang direpresentasikan oleh objek suara. Belajar dari praktek rasnya paramita dari objek suara. Nah, walaupun beliau simbol dari cinta kasih, bukan berarti beliau tidak bijaksana. Tentu snobodhi satwa sempurna dalam keseluruhan kami. Ya. Nah, karena itu, kita belajar dari objek suara. Belajar dari objek suara untuk kita berdasarkan kitab suci yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Terakhir, kita harus cuokwani menjadi objek suara. Ya. Kita pernah melihat di wihara mungkin figur objek suara dengan 1000 tangan, ya, dengan 1000 mata. Ya. Kita harus bisa menjadi tangan dan objek suara. Ya. Menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita menghadirkan objek suara dalam diri kita. Sama ketika kita berbicara kita sebagai siswa dari Buddha. Nah, kita juga harus bukan berhenti pada memuja Buddha, tapi kita juga harus bisa belajar dari Buddha dan menghadirkan Buddha dalam diri kita. Nah, dikatakan setiap makhluk memiliki kapasitas untuk menjadi Buddha. Nah, kita harus bisa menghadirkan kapasitas Buddha dalam diri kita. Ada syair yang mengatakan di dalam Avatamsaka Sutra. Ya. Nah, syair ini digunakan oleh Venerable Thich Nhat Hanh, ya, dalam Naskah Puja Baktinya. Ya. Diawali dengan syair ini, bahwa objek yang dipuja dan yang memuja pada hakikatnya adalah satu. Ketika kita menyadari ini, kita dapat menunjuk hakikat sejati dari senyata. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, marilah kita memuja objek suara, memuja Kuan Yin, kita belajar dari Kuan Yin, dan kita juga menjadi Kuan Yin. Menghadirkan objek suara bukan yang ada di luar, yang ada di altar, yang ada di puja, tapi dia ada di dalam diri kita. Dia menjadi diri kita. Dengan apa? Dengan praktek. Dengan metode. Metodenya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, Anda mau cocok dengan metode dari Kumempin, dengan pelafalan objek suara, Anda cocok dengan metode dari Karmada Hiwa Sutra, ya, dengan lafalkan Omani Padme Hum, silakan Anda cocok dengan nilakan tadarani atau tapizo. Ya, Anda boleh melafalkan tapizo. Ya, Anda mau menggunakan vipassana, ya, untuk melihat secara langsung, direct. Yang paling direct tentu adalah vipassana. Ini akan membawa ke kebebasan, seperti yang Buddha katakan. Ya. Atau dengan objek dari telinga, ya, erkenyentong dari surang kama. Jadi, objek suara hendaknya atau panggil, ya, hendaknya jangan hanya berhenti pada objek yang ada di luar, rupa yang kita puja, tapi berada dalam diri kita. Baik, ini saja yang ingin saya sharing pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, ya, dapat memberi manfaat, ya, buat kita bersama dan mengajak kita semua, ya, untuk lebih memahami banyaknya pintu dharma, ya, yang diajarkan oleh Buddha, banyaknya metode, ya, yang diajarkan oleh Buddha, nah, sehingga kita dapat lebih memahami, ya, kekayaan, kebinekaan dari ajaran Buddha. Ya. Buddha mengatakan ada 84 pintu dharma. Ya. Nah, objek suara sendiri sudah mengajarkan banyak sekali, ya, pintu dharma yang bisa kita praktekkan, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, dan tentu akan menjadi sebab dan kondisi, ya, bagi kebebasan dari samsara. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama beranjali. Ya, saya akan membacakan gata limpahan jasa. Baik, kita beranjali, amati nafas masuk dan nafas keluar 3 kali.
Kami bertekad senantiasa berlatih untuk mengikis tiga rintangan batin. Kami bertekad untuk merealisasi kebijaksanaan dan cemerlang. Kami bertekad berlatih agar segala rintangan dan karma buruk terkikis habis. Semoga kami senantiasa berlatih dalam jalan kebudaan. Semoga jasa dan kebajikan dari pembelajaran Dharma ini kami persembahkan kepada orang tua, guru, leluhur, keluarga, sahabat, dan semua makhluk hidup. Semoga segala bencana dan mara bahaya segera sirna. Semoga mereka yang sakit dapat segera sembuh. Semoga mereka yang kesusahan dapat segera mendapatkan solusi yang tepat. Semoga mereka yang telah meninggal dunia terlahir dalam kondisi yang lebih baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sahabat-sahabat semua, baik di sini, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya.